Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perbuatan yang buruk tentu akan diganjar dengan keburukan pula. Demikian pula yang terjadi ketika anak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Bisa jadi kunci masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Agama Islam membawa ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang, termasuk kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya yang menjadi kewajiban umat muslim. Ketika seorang anak melakukan durhaka kepada orang tua, maka murka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sahabat beriman, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath bab Uququl Walidaini menjelaskan maksud Uququl Walidaini adalah apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua yang dilakukan anaknya. Perkataan ini meliputi perbuatan dan perkataan, kecuali perbuatan syirik atau melakukan maksiat yang tidak ditentukan sebagai dosa kepada orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada saja konflik yang menyebabkan renggangnya hubungan orang tua dan anak. Namun sebaliknya, masing-masing saling introspeksi diri agar tidak merugikan di dunia maupun di akhirat kelak. Berikut ada 10 perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah menyakiti secara fisik. Yang kedua, menyakiti perasaannya. Yang ketiga, berkata ah dan mengeraskan suara. Yang keempat, membicarakan keburukan dan aib orang tua. Lalu yang kelima, membelalakkan mata. Yang keenam, bakhil atau pelit. Yang ketujuh, sangat membebani. Yang kedelapan, tidak peduli dan menjauhi orang tua. Yang kesembilan, tidak mengakui orang tuanya. Kemudian yang kesepuluh, berlaku zalim kepada orang tuanya. Diriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membuat kesedihan hati ibu dan ayahnya, maka dia telah durhaka kepada keduanya. Hadis riwayat Tabrani dari Ja'far bin Muhammad As-Solah. Sahabat beriman, selain 10 sikap buruk tersebut, tentu masih banyak sikap lain yang juga terhitung sebagai kedurhakaan. Apapun yang membuat orang tua bersedih, terluka, tersinggung, sakit hati,
hingga membuat mereka sulit, resah, dan semisalnya, maka termasuk sikap durhaka kepada mereka. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencela sikap durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Mendengarnya para sahabat bertanya, siapa yang terhina wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung dari sikap durhaka kepada orang tua. Hindari melakukan perbuatan yang melukai hati orang tua kita. Bagaimanapun juga, doa orang tua termasuk dalam doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.